tahunya. Semoga panjang umur selalu. Selalu dilindungi Allah. Lindungi Allah. Amin. Amin. Ya Robbal. Ya Robbal. Alamin. Alamin. Dadah. Dadah. Guys, halo. Welcome back to our YouTube channel. Kembali lagi ke Dita Chandra TV. Yeah. Jadi hari ini adalah tanggal 28 September, bertepatan dengan hari ulang tahun mamaku. Jadi sekalian kita mau hari ini mau rutinity vlog biasa aja gitu. Jadi hari ini mau ada acara kecil-kecilan sih buat nyenengin mama aja, sama kalian mau ngasih kado yang insyaallah jadi berguna gitu buat mama. Okay. Kadonya apa sih? Kadonya surprise. Oh, okay. Nanti bisa lihat gitu ya. Okay. Mama ulang tahun berapa sih? Mama ulang tahun yang ke-60. Oh, pas banget tahun ini di pensiun gitu kan. Oke, okay. Ikutin kita terus ya. Yang ulang tahun siapa? Siapa yang ulang tahun? Adek, siapa yang ulang tahun? Aku. Eh, sini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Baba. Apa sih, Adik? Mukanya kenapa merah? Oh, mukanya merah-merah kenapa, Ki? Git nyamuk kali. Itu. Main gendong sama aku mau main game gak? Wish dulu, apungnya wish dulu. Baca doa dulu. Apung doa dulu. Doa dulu gimana tuh? Coba doain apungnya gimana? Doanya gimana tuh? Ya Allah. Ya Allah. Terus? Semoga dicukupi. Semoga dicukupi. Semoga dicukupi. Ya Allah. Semoga di umur 60 tahun opung diberi kesehatan, diberi keberkahan umur, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Nanti apa ya? Satu lagi. Hore! Mau gak nambah cicil ya? Mau nambah cicil ya? Amin. Kaku banget. Mudah-mudahan. Amin. Makin tua, makin tua. Soleh, soleh. Amin. Amin. Beri percahan di dunia. Amin. Semua keluarganya di bertahan. Amin. Amin. Makasih, Pak. Barakallahu fi umrik, Mama. Semoga panjang umur, amin, sehat selalu. Diberi kebahagiaan selalu sama Allah. Amin. Dilindungi selalu sama Allah. Amin. Diberikan rezeki yang melimpah sama Allah. Amin. Dan sehat untuk kita semua, keluarga. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Selamat ulang tahun Mama Pita. Semoga panjang umur, sehat selalu di usia yang 60 tahun. Semoga selalu sehat ya. Itu semoga nambah cucu. Amin. Selamat ulang tahun Mama. Semoga Mama selalu diberikan kesehatan, panjang umur. Semoga umurnya semakin berkah, semakin dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Walafiat, amin rabbal alamin. Happy birthday mama. Kita oi oi samping kampung. Oi enggak lama. Ini bodi amat kita. Apa ya? Jadi amat kita. Hei. Hei, kamu ngomong apa? Hei. Awas dulu, awas dulu. Ye, buat main. Main. Buat main. Buat main serofomnya. Hei.
Puter-puter. Jangan puter-puter deh. Ini 33 liter. Ini oh, tante mau jelasin dulu. Ntar aku enggak bisa pakainya. Iya. Nah. Api atas, api bawah, sama api atas bawah dua-duanya. Kalau mau sama api atas doang apa api bawahnya doang? Itu harus nanti. Kota bawah. Api bawah gitu. Iya, api bawah. Apa, Dek? Kalau api bawah, kalau enggak api atasnya doang 440 450 watt. Kalau dua-duanya 900 watt. Selang satu 900 watt. Di atasnya atas pasti padat nanti. Atas kalau enggak bawahnya doang 450 watt. Nih yang ini buat ini ada tulisannya. Ya tunggu. Terus, ya tunggu. Ini ada suhunya, derajatnya. Misalnya mama mau bikin roti 200 derajat. Diam dulu. Nah yang ini ada itu mah ada kipas anginnya, jadi di dalam ada kipas anginnya. Ini buat lampunya, ini buat apinya. Awas dulu. Ini buat apinya. Ini kan buat ini biasa kalau yang buat kering-kering. Kapan lah kita bikin ituan ya, Yuri? Ini ada buat ayam panggang. Ini tusuk ya? Nih. Buat ayam panggang, ya? Ntar dia muter-muter sendiri di dalam. Tahu-tahu. Di sini nih. Kok kalau mau bikin makaroni skotel bisa nih dipanggang sini. Besok listriknya lagi. Wow! Enggak satu api aja yang apa 450 watt aja yang dua-dua. Kemarin ininya kan panas kan. Masukin ke situ. Awas dulu. Iya. Kemarin ini dipanas kan, ini ada pengaitnya nih. Mama kaitin di sini. Enggak terbang. Itu. Jadi enggak panas. Awas dulu. Tuh, jadi ngeluarin ini nggak panas. Ada pengait besinya ini. Ya. Begitu caranya. Tapi apinya ditonoin. Dikemanain? Ditonoin. Mendaik. Ya. Kan dipaksa. Terus diapain? Terus? Dikukas. Dikukas. Oh, ini enggak bisa, ini mau diputer ini.